Arya Kemuning bertindak nekat. Ia lalu memerintah kepada prajurit, "Tembak! Tembak dia!" Tetapi baru saja dua prajurit sebelah kanan dan dua prajurit sebelah kiri Arya Kemuning mengangkat senjata, secepat itu pula senjata telah dirampas pasang pendekar Pajajaran. Merekalah Kitana dan Ninitani. Arya Kemuning yang menduga Arya Wiralodra sudah terluka tembak menerjang ke depan bersenjatakan pedang sutuk. Tangkisan tangan kiri Arya Wiralodra bukan hanya menjatuhkan pedang, tetapi dilanjutkan menerjang rahang. Sementara tangan kanannya mendarat di perut dan kakinya menyapu dua kaki lawan. Maka tidak ampun lagi, Arya Kemuning pun jatuh tertelungkup. Ya, anak angkat Sunan Gunung Jati itu sekarang jatuh. Di pasara yang akan membantu Arya Kemuning didahului Nyimas Ratna Gandasari yang menendang perutnya dari samping. Basara jatuh terguling tanpa bisa segera bangkit. Ketika Arya Kemuning memberi aba-aba agar semua prajurit masuk, Nyimas Ratna Gandasari berseru, "Para prajurit, dengarlah. Aku Gandasari, murid Gusti Sunan Gunung Jati. Untuk menyelamatkan nyawa Arya Kemuning, putra Sunan Gunung Jati, jangan ada yang berani masuk." Aba-aba tersebut ternyata ditaati. Dalam keadaan terluka, Arya Kemuning masih berhasil memberi perintah kepada Dipasara yang sudah dapat menguasai diri itu. Dia keluar dari tenda secara diam-diam dan semua prajurit juga menjauhi tenda itu. Suasana pun lalu menjadi sunyi, senyap lalu memanjang. Apa-apa yang dilakukan Arya Kemuning adalah tanda untuk terus menyerbu Praja Cimanuk. Ketika hal ini disadari, Nyimas Ratna Gandasari, Kitana dan Ninitani yang akan mengejarnya, dia ditahan Arya Wiralodra. Lalu dia pun berkata, "Biarkan sampai menyeberang sungai Kali Kamal. Kali yang tidak dalam dan lebarnya hanya sekitar 8 depa." Kitana keluar ingin melihat apa yang terjadi. Inilah suatu pemandangan seperti anak-anak main ular-ularan. Setelah pasukan terdepan menyeberang, kemudian memutar dan menyeberang balik menuju Caruban. Dalam kemah agung itu, Nyimas Ratna Ganda Gumilang minta agar suaminya membebaskan Arya Kemuning. Arya Wiralodra bukan saja setuju, tetapi bahkan membantu penyembuhan luka-luka dalamnya. Setelah menyampaikan terima kasih, Nyimas Ratna pun kemudian keluar kemah menaiki kuda si Windu Aji yang ditampat di muka kemah dan kemudian kabur ke arah Cimanuk. Seketika Nyimas Ratna Gumilang tampak kecewa dan menengok suaminya.
dia tenang-tenang saja. Tiba-tiba Arya Kemuning terlihat memacu kudanya berbalik ke arah Caruban. Setelah Kitana menceritakan apa yang telah dilihatnya tadi, maka ketiganya tertawa lebar. Kemudian Arya Wiralodra berkata, "Mereka baru akan sadar di muka gerbang dalam Agung Pakumwati yang dikiranya istana Diajeng Ratna Gumilang." Dalam bukunya terbitan 1984, almarhum Pangeran Sepuh Solendraningrat dari Keprabon Cirebon menulis, "Segeralah Sang Prabu Arya Wiralodra bertolak menuju Kali Gamal memasang simat oyot mimang, sehingga orang-orang Kuningan pada bingung putar-putar balik lagi di tempat semula." Lalu Pangeran Arya Kemuning datang. Barisan Kuningan lekas dipanggil, siap untuk terus maju jalan menuju Praja Indramayu. Wadyabala Kuningan mematuhi perintah Raden Arya Kemuning tersebut. Raden Arya Kemuning sudah merasa telah datang di alun-alun Indramayu. Berkat wataknya jimat oyot mingmang, mereka tidak datang di alun-alun Indramayu. Akan tetapi, sebetulnya mereka telah datang di alun-alun Cirebon. Karenanya, Pangeran Kuningan jadi terheran-heran. Lalu masuk ke dalam Keraton Pakumwati. Setelah mengatasi peristiwa Kali Gamal, Arya Wiralodra berkata kepada Sang Ratu, "Diajeng Ratna Gumilang, engkau pulanglah dahulu ke Darmayu bersama Kitana dan Initani. Aku mau bertemu pada gurumu Sunan Gunung Jati. Aku khawatir Arya Kemuning membuat laporan yang tidak-tidak." Tiba di dalam Agung Pakumwati, Arya Wiralodra menyampaikan semua yang telah terjadi di Kali Gamal. Sang Sultan Caruban mengeluh, "Kemuning tidak pernah menjadi dewasa. Aku akan memberi peringatan keras." Kemudian pembicaraan menjadi lebih santai. Berkatalah Sang Sultan Caruban, "Wira, setelah Galuh Nagari jatuh, sebenarnya aku memerlukan pikiran dan tenaga Nyimas Ratu Gandasari untuk menyelesaikan talaga. Tetapi adalah hal yang tidak pantas setelah menjadi garwamu. Maka sejak saat ini dia kubebaskan agar bisa lebih banyak membantu engkau dalam pembangunan nagari, terutama dalam pengembangan ajaran Islam." Setelah Arya Wiralodra menyampaikan terima kasih dan berjanji akan mengembangkan Islam di wilayahnya, Sang Sultan menyambung pembicaraannya, "Wira, tugas apa sekarang yang engkau terima dari Demak?" Arya Wiralodra menjawab singkat, "Sinuhun, Sultan Trenggono memerintahkan hamba memperluas Dermaga Cimanuk untuk pangkalan angkatan laut kita, Gusti." Hukum Islam sejak awal ketika Arya Wiralodra dilantik, yakni pada tahun 1510 Masehi, menjadi Adipati Praja Cimanuk oleh Gubernur Pajajaran, maka seluruh pejabat pemerintahannya di Praja Cimanuk beragama Islam, kecuali seorang untuk jabatan patih yang ditunjuk langsung oleh Sang Prabu Cakraningrat sendiri.
Karena jabatan patih adalah kunci pemerintahan, maka sejak awal Sang Adipati menunggu waktu dan cara yang tepat untuk memindahkannya dari jabatan tersebut. Pejabat itu bernama Arya Danujaya. Setelah 6 bulan, Raden Arya Wiralodra memperhatikan sifat dan tingkah lakunya. Diketahui Arya Danujaya adalah seorang flamboyan yang selalu saja kekurangan uang karena hidupnya ingin selalu senang. Maka ketika Sang Adipati menawarkan jabatan juru labuhan atau sah bandar dan melepas jabatan patih, tanpa dipikir dua kali langsung dia menerimanya. Secara nilai uang, sah bandar berpenghasilan jauh lebih besar dari patih. Arya Danujaya bahkan mohon kepada Sang Adipati secara berulang-ulang agar hal tersebut dirahasiakan kepada Yang Prabu Cakraningrat. Pada tahun 1513 Masehi, kapal ekspedisi bangsa Portugis dengan tujuan Pulau Jawa singgah di Ciamo atau Cimanuk. Seorang penumpangnya yang bernama Tome Pires menulis dalam buku perjalanannya sebagai berikut. Sekalipun penduduk di sini kebanyakan Muslim, tetapi yang menjadi sabandarnya adalah orang kafir. Inilah yang dia tulis. Pada tahun 1525, setelah pernikahan Raden Arya Wiralodra dengan Nyi Endang Dharma, Sang Adipati menjadikan tempat di mana Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah pernah berdakwah pada tahun 1471, yaitu Bungku, tempat pusat pengembangan agama Islam wilayah timur Sungai Cimanuk. Baik Sang Adipati sendiri maupun Sang Ratu Nyimas Ratna Gandasari ikut mengawasi sedikit hampir setiap pembangunan masjid-masjid dan madrasah-madrasah, khususnya di wilayah baru, yaitu di sebelah barat Sungai Cimanuk. Di seluruh madrasah-madrasah Dharma Ayu Nagari, selain santrinya wajib mempelajari ilmu agama, mereka diharuskan pula belajar ilmu bela diri agar selalu siaga sewaktu-waktu diperlukan. Pelatih-pelatih silatnya adalah para pendekar alumnus perguruan silat Nyimas Endang Dharma. Setelah Nyimas Ratna Gandasari bebas dari tugas-tugas sang guru, maka Sang Adipati Arya Wiralodra mendapat seorang tenaga ahli baik di bidang agama maupun kesejahteraan rakyat. Hal yang paling perlu dikembangkan untuk kesejahteraan rakyat adalah bidang perdagangan, khususnya keluar Dharma Ayu maupun ke mancanegara. Ketika perluasan pembangunan pelabuhan atas saran Demak selesai dikerjakan, maka pintu telah dibuka dan kapal besar kecil keluar masuk pelabuhan. Desa-desa yang sekarang bernama Pangirikan, Papean, dan Pasekan adalah lokasinya. Betapa ramainya perdagangan sampai ke mancanegara waktu itu. Hasil pertanian dari bibit-bibit tunggul yang dibawa oleh Nyi Endang Dharma sangat disukai oleh para pembeli dari luar Dharma Ayu maupun dari mancanegara, seperti lada, padi, kacang tanah, sayur mayur, mangga, pisang, dan lain sebagainya. Selain itu, komoditas lain diminati pula oleh pembeli dari mancanegara seperti tikar, bakul, ayakan, bahkan anglo,
Tetapi yang paling menguntungkan adalah keranjang rotan dan kayu balok atau papan. Kebalikannya, masyarakat Dharmaayu negara paling banyak mendatangkan dari mancanegara adalah pakaian, porselen, keramik Cina, lakem, permadani, dan batangan besi. Ketika kemakmuran mulai meningkat dalam keadaan yang stabil damai, tiba-tiba Dharmaayu Nagari dikejutkan oleh kedatangan musuh yang dipimpin oleh Tumenggung Jayakarta, yakni Tumenggung Nitinagara. Dia didampingi penasehatnya yang disebut Petua. Mereka berkemah di luar kota dan mengutus seorang tetua, Pangeran Waduaji, dikawal 4 orang jawara. Dengan beraninya mereka langsung memasuki pendopo dalem agung yang sedang ada acara seba. Para prajurit Jagabaya mengira mereka adalah tamu biasa yang akan menghadiri acara seba. Lalu prajurit itu pun membiarkan mereka masuk. Kemudian menyadari ketika mereka menerobos terus ke depan. Maka prajurit pengawal yang berjumlah 8 orang menghalaunya. Tidak diduga, dengan mudahnya 8 orang prajurit Jagabaya tersebut dilumpuhkan. Terjadi keonaran karena hampir semua pejabat nagari dari Tumenggung sampai bahu suku ingin menangkapnya, tetapi dicegah oleh Sang Adipati. Dengan waspada, Arya Wiralodra membisiki Sang Ratu Saketi Hutama yang segera keluar dari pendopo dalam, yang segera diikuti pula oleh Kitana dan Initani. Di luar gerbang dalem agung, mereka melepaskan balasan anak panah sumprit secara beruntun ke udara dengan berbunyi melengking berkepanjangan. Setelah itu, terdengar suara kentungan tanda bahaya dari segala penjuru kota raja. Tidak sampai hitungan yang ke-300, maka lapangan di muka dalem agung telah berbaris sekitar 50 orang prajurit berikat kepala hijau kuning, prajurit pesilat, dan 200 orang prajurit biasa. Termasuk diantaranya para pejabat yang keluar dari pendopo dalem agung. Sementara itu, di dalam pendopo agung hanya tinggal Sang Adipati, Tumenggung Kyai Tinggil, Demang Ki Pulaha, dan sang tamu serta pengawalnya. Berkata Sang Adipati, "Bagi tamu yang tidak diundang, siapa nama dan mau apa datang ke sini?" Jawaban Pangeran Waduaji memperlihatkan keangkuhan, menganggap rendah penguasa Dharmaayu Nagari. Pangeran Waduaji pun lalu berkata, "Katambun, aku adalah pengelana. Namaku Waduaji. Kami sedang mencari tempat untuk Pangeran Nitinagara yang akan menjadi penguasa, dan di tempat ini cocok. Kami punya 200 orang prajurit unggulan yang saat ini sedang berkemah di luar kota menjaga pangeran kami. Dan aku diutus kemari untuk menawarkan perdamaian. Maka kalau kamu menyerah akan selamat. Barangkali nanti Pangeran Nitinagara bersedia membayar kerugian. Kami kaya, uang banyak dari hasil penjualan tanah Karawang dan Bogor,
kepada pengusaha berbangsa Inggris. Apa jawabanmu? Cepat sebelum aku berubah pikiran. Lalu Sang Adipati menjawab keras, "Waduh Aji, tadi kamu telah mendengar tanda bahaya dengan sumprit dan bunyi kentungan. Maka apabila kamu keluar dari sini, akan melihat kesiapan tempur rakyat yang akan membela negarinya. Sekarang dengarlah, kamu mengatakan niti negara. Aku tahu sekarang, niti negara dan kamu adalah Tumenggung Pajajaran di Sunda Kelapa dan bekerja sama dengan orang Portugis melawan Panglima Demak, Wong Agung Paseh Fatilahan. Kamu dan pasukan Portugismu kalah dan terusir sampai di sini. Sekarang aku putuskan, kalau niti negara dan kamu menyerah, akan aku bebaskan. Tetapi seluruh harta benda yang kamu bawa akan menjadi milik nagari, termasuk prajuritmu. Tetapi kalau melawan, akan kami tangkap untuk diserahkan ke Demak. Negeri kami di bawah kuasa Demak. Nah, sekarang pergilah dan sampaikan kepada niti negara." Menghormati dirinya sebagai duta, maka tanpa berkata apa-apa, Pangeran Wadu Aji lalu mengundurkan diri. Raden Arya Wiralodra sendiri bersama Ki Tinggil dan Ki Pulaha bergegas ke lapangan. Di lapangan terbuka Dalem Agung telah tiba dari segala penjuru para prajurit dan sedang menyusun gelar perang yang akhirnya terbentuklah dalam gelar Trisula. Sementara itu, pasukan musuh sudah mulai memasuki lapangan dan berhenti pada jarak 100 depa. Membentuk gelar perang beda wangkara atau segi empat dengan tameng di sisi luar. Sementara untuk melindungi seseorang secara berlapis-lapis dari segala penjuru. Gelar ini hanya punya kekuatan pada kepala kura-kura dan pada sisinya saja, dan sama sekali tidak cocok untuk menyerang, melainkan hanya untuk bertahan atau gelar sementara. Maka ketika bendera aba-aba perang dikibarkan, Sang Beda Wangkara maju dengan sangat lamban. Di lain pihak, di formasi tombak Trisula, pada sula utama terlihat Sang Ratu Saketi Utama dibantu sepasang pendekar yakni Kitana dan Nini Tani. Di sula kanan ada Ki Pulaha bersama Ki Wanasara, sedangkan pada sula kiri tampil Ki Drayantaka dan Ki Puspahita. Gerak cepat dari Trisula menerobos Beda Wangkara di tiga tempat dan langsung terjadi perang senjata. Bagaimana Arya Wiralodra dan Ki Tinggil menerobos ke perut Beda Wangkara, tidak ada yang tahu. Tiba-tiba saja Pangeran Niti Negara sudah diikat dan dibawa oleh Ki Tinggil ke pendopo. Kemudian Arya Wiralodra maju lagi untuk menghadapi Wadu Aji yang sedang bertempur dengan Sang Ratu yang nampak kerepotan. Maka Sang Adipati berseru, katanya, "Wadu Aji, dengarlah, niti negara telah kami tawan dan sekarang dia ada di pendopo. Kamu menyerah sajalah. Percuma perlawananmu itu tidak akan ada gunanya sama sekali." Sang Wadu Aji memindahkan serangannya kepada Arya Wiralodra sambil berkata, "Sebentar lagi
akan aku bebaskan setelah aku bunuh kamu, Wiralodra. Maka terjadilah pertempuran yang berimbang. Arya Wiralodra berpikir, bagaimana pertempuran seperti ini akan memakan waktu yang lama. Sementara para prajurit mungkin sudah banyak yang tewas. Maka segera dia melakukan Triwikrama menjadi sebesar anak gunung yang langsung menangkap Pangeran Waduaci. Tetapi Waduaci berhasil lolos dan melarikan diri. Setelah dua orang pimpinan tertingginya tidak terlihat di Palagan, para prajurit Nitinegara langsung menyerah. Tumenggung Nitinegara datang ke Dharma Ayu Negari seperti yang mengirim upeti saja. Sebab harta yang dibawa, baik uang maupun benda-benda berharga, bernilai sangat besar, menjadi milik Dharma Ayu Negari. Para prajuritnya dibebaskan dari hukuman dan menjadi penduduk biasa. Sedangkan terhadap Pangeran Nitinegara, Sang Adipati mengambil kebijakan yang tersendiri. Kepergian Sang Dwi Tunggal, pendiri Dharma Ayu Negari, dalam bentuk tulisan maupun lisan yang lebih rinci, seperti dalam Hikayat Babat, Macapat, Perihal, Dimas Ratna Gandasari, selalu menarik. Ketaatannya kepada agama dan negara serta perjuangannya untuk kesejahteraan rakyat dipuji masyarakat Caruban dan Dharma Ayu Negari sampai 5 abad kemudian. Sajungan yang merupakan ramalan sang suami Raden Arya Wiralodra disampaikan di hadapan saudara-saudaranya. Dalam usia lanjut, Nyimas Ratu Gandasari atau Nyi Endang Dharma wafat dan dimakamkan di pemakaman dalam Setana Bojong Indramayu. Namun masyarakat Cirebon banyak yang menduga bahwa Nyimas Ratu Gandasari dimakamkan di Panguragan Arjawinangun Cirebon, yaitu di lokasi di mana sayembara Ibu Mencari Jodoh pernah dilakukan. Di tempat tersebut, Nyimas Ratu Gandasari pernah berholwat menyendiri dalam mendekatkan hati kepada Gusti Allah. Masyarakat Cirebon sampai sekarang pun banyak yang percaya bahwa tanah tempat tafakur Nyimas Ratu Gandasari tersebut sangar dan sangat ampuh untuk menghancurkan musuh. Dikenal dengan nama Lemah Panguragan. Konon, bila tanah ini dipakai untuk maksud kejahatan, obatnya adalah tanah di Desa Lemah Tamba, di mana Pangeran Magelung atau Jakasoka melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Nyimas Ratu Gandasari. Desa Lemah Tamba adalah tetangga Desa Panguragan. Sedangkan tahun wafat, baik Nyimas Ratu Gandasari maupun sang suami, yaitu Raden Arya Wiralodra, tidak tercatat dalam sejarah. Adipati Arya Wiralodra dimakamkan di Setana Dalam Sindang.